Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mendaftar sebagai kreator CapCut di AR Agency. Oke, yang pertama di sini kalian harus membuat dulu satu video di aplikasi CapCut. Kalian bikin videonya itu sebisa mungkin ya guys. Jika kalian belum bisa membuat video, kalian bisa nonton dulu tutorial di YouTube ya guys. Dan jika kalian sudah membuat video, kalian bisa mengupload video yang kalian edit tersebut dengan cara kalian bisa klik tanda panah di pojok kanan atas ini. Dan di sini kalian tunggu sampai 100. Di sini ada tulisan bagikan ke TikTok dan posting sebagai template. Jika kalian udah mendaftar di AR Agency, kalian itu sudah ada nanti tulisan posting sebagai template yang ini. Dan jika kalian belum diterima sebagai kreator CapCut, kalian bisa klik dulu bagikan ke TikTok. Dan di sini kalian bisa langsung klik berikutnya. Nah, di sini kalian tidak boleh menghapus CapCut ini ya guys, logo CapCut-nya. Kalian langsung aja klik posting. Kalian tunggu sampai video kalian tadi itu masuk. Nah, jika udah begini, itu video kalian udah masuk ke TikTok ya guys. Kalian bisa tunggu beberapa saat agar linknya tersebut bisa muncul, nggak ketinjau dulu. Dan di sini kalian bisa lanjut dulu ke form pendaftarannya ya guys. Form pendaftaran kalian bisa klik nanti di deskripsi ini. Oke, selanjutnya kalian bisa pindah dulu ke halaman pendaftaran. Link pendaftaran ini kalian bisa klik nanti di deskripsi YouTube ini ya guys. Dan di deskripsi YouTube ini juga ada link grup ya guys. Kalian bisa gabung aja dengan mengklik link tersebut. Oke, di sini jika kalian sudah mengklik grup pendaftaran kreator CapCut di AR Agency, yaitu di sini kalian bisa mengisi formulir ini dengan sebenar-benarnya. Untuk lulusan itu dalam jangka waktu sekitar 2-3 hari ya guys. Nah, di sini kalian harus mengisi dengan sebenar-benarnya ya guys. Jika kalian mengisi dengan sebenar-benarnya, itu kemungkinan kalian bisa sehari 2 hari itu udah bisa lolos ya guys. Oke, untuk syarat pertama, kalian bisa mengisi dengan ID CapCut. ID CapCut itu kalian bisa cari di aplikasi CapCut kalian. Di sini kalian bisa salin ID CapCut kalian. Lalu kalian taruh di sini. Kalian tempel. Dan yang kedua yaitu nama lengkap kalian. Di sini kalian bikin nama lengkap kalian ya guys, nggak boleh singkat. Karena ini sebagai contoh. Selanjutnya syarat ketiga yaitu ID TikTok. Kalian bisa pergi ke TikTok. Dan di sini kalian pilih yang ini, yang add itu ya guys, kalian bisa salin. Lalu kalian taruh lagi di ID TikTok. Nah, selanjutnya followers TikTok. Kalian bisa pilih pengikut kalian. Jika pengikut kalian itu pakai KK, kalian bisa bikin misalnya 10K. Kalian bisa bikin 10.000 ya guys. Nggak boleh pakai K. Dan jika pengikut kalian itu 0, kalian bisa bikin aja 0. Kayak gini. Jika pengikut kalian itu 10K, kalian bisa bikin 10.000. Oke. Nah, selanjutnya syarat ketiga yaitu nomor WhatsApp kalian yang aktif ya guys. Kalian bisa bikin aja. Selanjutnya kalian pilih agensi yaitu AR Agency. Nah, yang link template yang diekspor ke TikTok ini maksudnya yaitu video yang udah kalian edit tadi dan kalian upload ke TikTok. Kalian bisa klik titik 3 di bawah ini. Lalu kalian salin tautan. Nah, di sini kalian bisa tempel link tersebut. Oke, jika kalian sudah mengisi dengan benar-benar, kalian bisa cek dulu ya guys. Kalian bisa cek satu-satu apa benar kalian sudah mengisi dengan sebenar-benarnya. Nah, jika udah kalian bisa klik kirim. Oke, jika sudah begini, kalian itu sudah mendaftar di AR Agency. Dan kalian harus sabar menunggu hasilnya ya guys. Dan jika kalian udah diterima sebagai kreator CapCut, hasilnya nanti akan begini. Kalian akan dikasih notifikasi, selamat, sekarang Anda adalah kreator template CapCut. Mulai buat template untuk membagikan inspirasi Anda. Dan di sini kalian sudah bisa mengupload template-template kalian. Oke, hanya begitu video dari saya. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.